YouTube ini gini amat ya. Udahlah, keluarga broken, tugas kuliah banyak bolong, nggak punya doi lagi. Apes. Halo bro, ketemu aku ngeliat sendiri aja. Ya nih, aku lagi sendiri aja nih. Sendiri juga sih. Aku ngeliatnya kamu nih seperti triple L. Apa tuh triple L? Triple L itu adalah letih, lemah, dan lesu. Oh, saya pikir triple L itu lomba lari lompat. Tidak masalah apa nih? Aku lagi kacau lah, pokoknya pikiran aku nih banyak. Lagi mumet ini pikiran, masalah banyak yang datang, aku nggak tahu harus gimana gitu. Gini aja, kalau kamu memang nggak mau cerita sama aku, kamu masih punya Papi Yesus. Papi Yesus, kamu ceritakan semua masalah kamu kepada dia, setidaknya untuk meringankan pikiranmu. Gitu. Makasih ya bro. Oke, sip. Suatu saat kita gue pesan kopi dulu lah. Kopi. Kopi kah? Kopi. Mbak, kopinya mbak, satu mbak. Kopi hitam ya? Tapi ngutang. Kopi. Guys, kalian lihat itu enggak? Apa sih itu bawa anjir? Kayaknya anak-anak alim itu. Tau gak anak alim apa? Apa itu? Anak limba. Woi, udah sana khotbah di gereja, ngapain kesini? Gak ada juga yang dengerin. Buka sebalik yuk. Kemana mas? Mas, biasa mas. Ya. Kopinya mas, wes, enak ya mas. Wes kan, kelihatannya dia lagi berpikir. Iyalah, ngapain percaya sama orang kayak gitu? Hidupnya aja nggak maju-maju. Duduk, komentar saya, duduk. Duduk kamu, duduk. Aku sambil buat celah. Lagi ngapain sih? Ini lagi cerita dengan Nurdi. Sabar FJR, kamu gak usah dengerin apa kata mereka. Aduh, tapi gini sih, aku sih punya saran sih bro. Kalau memang gak keberatan, kami ada rencana besok malam gitu loh, sama teman-teman. Ikut aja bro. Kami akan party aja, gitu. Ikut, bro. Kita happy-happy, ya kan. Pesta-pesta bro. Sih, itu terserah lagi sih sama kamu. Pilihan ada di tanganmu. Ikut lah bro, kita jadi gimana? Kesana. Party bro kita. Lagi, kayaknya kelihatan ragu-ragu ya. Anjir. Enggak usah mikir-mikir lagi. Ikut aja. Kita happy-happy nanti ke sana. Bang Bau tuh bang galau. Udah. Kayaknya dia lagi gimana ya? Kayaknya dia enggak cocok teman kita. Mendingan kita apa? Cabut aja. Udah. Ya, cabut biar aja, mereka cabut lanjutin aja. Kayak gimana gitu. Tai lah. Ya. Ah, dengerin lah itu ceramah. Hei, kamu enggak kamu gue. Party bro, skuy. Sabar FJR, kamu gak usah dengerin apa kata mereka tadi. Kamu masih punya Yesus, kamu harus percaya dengan imanmu. Kamu gak usah dengar apa yang mereka bilang. Semua keputusan ada di tangan kamu sendiri. Kamu harus mengetahui mana yang baik dan buruk. Mana mereka ini? Lama-lama kita kan janjinya jam 11. Kok mereka belum datang latar? Mungkin bentar lagi datang kan? Bos sudah undang mereka kan? Sudah, tadi enggak lupa yang kita datang perjalanan. Lama kau? Enggak. Masa kita berdua habis camping masih banyak nih? Enggak mampu lah kalau kita berdua aja. Iya. Lama lagi harus tunggu. Gadis mampunya.
Bro, tolong bro. Halo dok, benar saya dengan kepala asrama. Baik dok, baik. Segera saya ke rumah sakit sekarang dok. Baik dok, terima kasih dok ya. Kepala asrama telepon. Coba angkat dulu, siapa tahu penting. Ya halo pak, selamat malam. Tolong teman-teman yang tadi malam ikut minum, saya tunggu di kantor sekarang. Baik pak, baik. Saya segera ke kantor sekarang. Permisi pak. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Tolong mas ketua unit jelaskan apa yang kalian lakukan tadi pak. Baik pak. Semalam itu kita ada minum-minum di asrama. Tadi jam 17 dia meninggal dunia. Saya berikan kesempatan kalian 2x24 jam bereskan barang-barang. Besok silakan temui Mbak Ayu untuk mengurus administrasi kelokasi. Sabar-sabar JR, Bambi, kalian tidak usah terlalu banyak pikiran. Karena apa, ini semua adalah perbuatan kalian semua. Dan kalian harus bertanggung jawabkan atas apa yang telah kalian lakukan. Untuk kali ini, karena saya sudah sarankan dari awal, apalagi untuk kamu JR, karena miras adalah bukan solusi yang baik untuk keluar dari masalah yang kalian hadapi. Jadi, solusi dari saya adalah jika kalian nanti di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, kalian harus merubah sikap dan perilaku kalian untuk tidak lagi berpura-pura. Dan kalian juga harus bertobat, bertobat kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Yesus, berdoa kepada Dia, meminta untuk diberikan berkat atau rahmat, diberikan pikiran yang sehat, diberikan hati yang baik agar kalian tetap tidak jatuh ke dalam dosa yang sama.